Tuh ada bulan separuh, udah kayak lagu dangdut aja ya. Tuh kita coba kita lihat bulannya. Tuh ya guys, enak banget di sini. Nih kalian bisa lihat ya, masih banyak pohon-pohon. Jadi kalau suasana kampung ya kayak gini. Makan celele guys, di mana nih, Balekambang kayaknya. Biasanya makan celele di Kelapa 2, ini Jonggol. Kalau kata Sony Wakau mah Jonggol. Baterai gua habis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau nginap di tempat Pian TV Balekambang, biar nggak masuk angin, makan dulu kita. Ntar malam udah pasti belum tidur nih ngedit. Besok ngeluarin video. Siap. Terus kalau main ke Jonggol makan durian mulu, udah mabok. Bengar ya? Bengar, bengar. Lagi makan sama Pian TV, no. Doyan. Mantap, guys. Jadi rutinitas kita nih. Mumpung lagi main ke Jonggol makan dulu kita. Sikat. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana pagi di Jonggol. Kebetulan saya lagi nginap di rumahnya Pian TV. Tuh. Jadi rumahnya lagi direnovasi. Dingin banget. Tuh. Ayam di kampung ini lagi berkokok. Ini pertama kali selama ngonten nginap di Jonggol guys. Jadi kayak gini ya, sahdu banget, dingin. Ini jam 5:30 pagi. Tuh durian Pian TV udah diturunin buahnya. Jadi kita menikmati udara segar di kampung apa ya namanya nih, yang jelasnya nih Balekambang ya. Ada bocil sepedahan. Mana Cil? Ya. Asli enak banget di sini. Nih kalian bisa lihat ya, masih banyak pohon-pohon. Jadi kalau suasana kampung ya kayak gini. Ini sebenarnya jalannya udah di cor ya, cakep. Tapi ini ada di sebelah nih, masih agak batu-batu jalannya. Tuh ada bulan separuh, udah kayak lagu dangdut aja ya. Tuh kita coba kita lihat bulannya. Tuh ya guys, tuh suara ayam jago saling bersautan. Thank you.
Wih, rambutannya udah di petik nih guys. Tadinya banyak banget. Tuh ya. Suasana pagi di Jonggol. Tuh guys, rumah pian tipi. Di video saya sebelumnya ini banyak banget nih. Tuh, masih ada sedikit. Berapa biji doang tuh guys. Tuh lihat ya. Tadinya lebat banget nih. Di ujung sana sebenarnya ada sawah, cuman saya nggak sampai ke sana ya. Ini kita lihat suasana pagi aja. Jadi kalau di kampung tuh kayak gini, rumah masih jarang. Nah, buat teman-teman mungkin yang mau investasi, nyari-nyari tanah di sini boleh juga nih. Oh, ini juga pohon durian nih guys, tapi udah kayaknya buahnya udah habis ya, udah dipetik. Iya, yeah. Rumah jarang-jarang kalau di sini, jadi nuansa kampungnya masih dapat banget. Penuh dengan pohon-pohon. Tuh lihat ya. Dindingnya masih geribik. Oh, ini kayaknya cempedak ini guys. Ini yang dibungkus-bungkusnya. Nah, ini cempedak nih. Lihat. Saya coba turun nih, lihat rambutan. Banyak banget ini. Nah, ini nih. Pak. Oke guys, gitu aja dulu untuk review saya kali ini. Kita blusuk-blusukan, lihat suasana pagi di Balekambang. Asli, suasananya sejuk banget. Dan ini baru pertama kali saya nginap di rumah teman saya, my friend Pian TV. Gokil. Sejuk banget kalau pagi-pagi ya kayak gini. Suasana kalau di kampung ya, kalian bisa lihat. Masih banyak pohon dan juga masih jarang rumah. Mudah-mudahan sekali lagi video ini menghibur, bermanfaat. Jadi saya tutup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kecapi. Kalau sini nggak laku ya. Buahnya berserak. Tuh. Kalah sama rambutan sama durian ya. Nah, ini pohonnya tuh guys, pohon kecapi, buahnya lebat banget sampai rontok. Orang sini pada nggak doyan, mendingan pilih rambutan ya, kalau nggak durian.